يا زهور الروض ميلي اسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, solat tahajud merupakan solat sunnah yang dikerjakan pada malam hari sesudah mengerjakan solat Isya hingga terbit fajar. Dengan kondisi sesudah tidur, meskipun hanya sebentar, solat tahajud dapat dikerjakan dengan rakaat tak terhingga. Waktu yang paling dianjurkan untuk mengerjakan solat tahajud adalah pada sepertiga malam, yaitu selepas tengah malam hingga memasuki waktu subuh. Hukum mengerjakan solat tahajud adalah sunnah mu'akkad, yaitu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Perintah mengenai solat tahajud ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Tidak sedikit orang yang bertanya, surah apakah yang dibaca ketika melaksanakan solat tahajud setelah membaca Al-Fatihah? Bacaan surat pendek solat tahajud juga tidak ada bedanya dengan solat lainnya. Namun, terdapat bacaan surah pendek solat tahajud seperti yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa saja bacaan surah pendek solat tahajud yang sesuai dengan sunnah Rasul? Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, kriteria utama surah yang dibaca Rasulullah adalah surah-surah yang ringan. Ukuran surah yang ringan ini sangat subjektif bagi masing-masing orang membaca surah pendek yang ringan ini. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri solat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau sepertiganya, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Inilah 4 surat yang dianjurkan untuk dibaca saat melaksanakan solat tahajud. Yang pertama adalah Surah An-Nas, yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu yang kedua adalah Surah Al-Falaq,
yang artinya katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai fajar dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan sihir yang meniup buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Yang ketiga yaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu serupa dengan seperti Al-Quran, sehingga membaca surah Al-Ikhlas saat sholat tahajud seperti menghatamkan Al-Quran. Bagi yang sanggup betul-betul khatam, khatamkanlah Al-Quran. Bagi yang tidak sanggup, ia tetap tahajud dan membaca surah Al-Ikhlas. Kita semua pasti sudah hafal surah ini. Adapun artinya ialah, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Kemudian yang keempat yaitu surah Al-Humazah. Surah ini menggambarkan celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dan sesungguhnya harta itu tidaklah kekal. Adapun arti dari surah ini adalah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hu'ammah. Dan tahukah kamu apa neraka Hu'ammah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, itulah empat surat pendek yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengetahui hal ini, itu artinya kita ingin memperbaiki salat tahajud yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan setiap hambanya yang ingin mendekat kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.